TK non PNS SKTP 002 Bank BJB Majalengka sudah mencair. TK non PNS daerah Brebes Jateng sudah mencair. Non PNS TW 2 Bank BPDD IE tahap 4 sudah mencair. Non PNS SKTP 036 BJB SD sudah mencair. Daerah Tanjung Pinang Kepulauan Riau sudah mencair. Daerah Madiun Jawa Timur Triwulan 2 SMP sudah mencair. Daerah Tanggamus Lampung TW 2 sudah mencair. Daerah Sumatera Barat sertifikasi TW 2 sudah mencair. Daerah Kalimantan Utara sertifikasi Triwulan 2 sudah mencair. Daerah BJB Bogor tingkat SMP sudah mencair. Daerah Kota Banjar SKTP 036 BRI SMP sudah mencair. TW 2 tahap 1 jenjang SD BRI Banyumas sudah mencair. Non PNS SMK Sleman Jogja TW 2 sudah mencair. BRI TW 2 SMP Kudus sudah mencair. BRI tahap 1 SD Jakarta sudah mencair. Sertifikasi Triwulan 2 daerah Kabupaten Bandung sudah mencair. Daerah Kota Serang jenjang SD sudah mencair. Daerah Kota Banjar Jabar Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Banyuwangi tingkat SD Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Padang Pariaman jenjang SMK Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Kapuas Kalteng Triwulan 2 sudah mencair. Sertifikasi Triwulan 2 tahun 2022 jenjang PAUD Jakarta sudah mencair. TPG TW 2 jenjang Bali sudah mencair. Alhamdulillah TPG daerah Kaltim Kabupaten Kukar sudah mencair. Daerah Oki Sumsel Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Cilacap Bank BPD Triwulan 2 2022 sudah mencair. Daerah Cianjur Jawa Barat TW 2 sudah mencair. Daerah Bengkulu Tengah sertifikasi Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Bengkulu Utara Triwulan 2 sertifikasi sudah mencair. 2022 TW 2 Kota Bitung sudah mencair. Daerah Pasangkayu Sulbar TW 2 sudah mencair. Alhamdulillah, jenjang SD Kabupaten Pandeglang sudah mencair. Daerah Jambi tingkat SMA sudah mencair. Daerah Sintang Kalbar jenjang SD sudah mencair. Daerah Banten TW2 sudah mencair. Daerah Mamuju TW2 sudah mencair. Daerah NTB jenjang SMA SMK sudah mencair. Daerah Lombok Timur tingkat SMA sudah mencair. Daerah Kabupaten Bandung TW2 sudah mencair. Alhamdulillah jenjang TK TW2 Kulon Progo sudah mencair. Kabupaten Sukabumi semua jenjang sudah mencair. Karawang TW2 2022 sudah mencair. Daerah Konsel TW2 2022 sudah mencair. Daerah Kapuas dan Sukamara jenjang SMA SMK sudah mencair. Daerah Kabupaten Mandailing Natal sudah mencair. Daerah Medan jenjang SD TW2 sudah mencair. Daerah Kota Palembang TW2 sudah mencair. Daerah Kabupaten Musirawas jenjang SD SMP sudah mencair. Daerah Gorontalo jenjang SD TW2 sudah mencair. Daerah Bolmong TW2 sudah mencair. Daerah Tubaba Lampung sudah mencair. Daerah Tasik Malaya Triwulan 2 sudah mencair. Sertifikasi TW2 jenjang SD Cilegon sudah mencair. Daerah Mautong TW2 sudah mencair. Daerah Lamongan TW2 sudah mencair. Daerah Kabupaten Buru Maluku jenjang SD SMP sudah mencair. Daerah Musirawas sudah mencair. Daerah Tanggamus Provinsi Lampung jenjang SMK sudah mencair. Puji Tuhan, sertifikasi TW2 jenjang SD SMP Kabupaten Bengkayang Kalbar sudah mencair. Kabupaten Wajo Sulsel sudah mencair. Sertifikasi Depok jenjang SD PNS sudah mencair. Alhamdulillah, Sampit Kotim Lamandau Buntok Pulang Pisau PNS jenjang SMA SMK sudah mencair. Daerah Nganjuk jenjang SD sudah mencair. Daerah Pesawaran sudah mencair.
Alhamdulillah Lampung tingkat SMA TW2 sudah mencair. Daerah Kabupaten Pesbar sudah mencair. Daerah Lamsel tingkat SD SMP sudah mencair. Daerah Kabupaten Bekasi TW2 sudah mencair. Daerah Kalbar SMA sudah mencair. Kabupaten Inhil TW2 sudah mencair. Daerah Sumsel tingkat SMP sudah mencair. Kabupaten Ciamis sertifikasi Triwulan 2 sudah mencair. Daerah Toli-Toli Sulteng TW2 sudah mencair. TW2 Kabupaten Muara Enim Sumsel jenjang SD sudah mencair. Daerah Kabupaten Basel TW2 sudah mencair. Daerah Oku Timur sertifikasi TW2 sudah mencair. Daerah Oki Sumsel TW2 sudah mencair. Daerah Bangka Selatan TPG TW2 sudah mencair. Daerah Ciamis Jabar TW2 sudah mencair. Daerah Penajam Pasir Utara TW2 sudah mencair. Daerah Banyuasin Sumatera Selatan sudah mencair. Jenjang SD Kabupaten Bogor sudah mencair. Kabupaten Bolsel TPG TW2 sudah mencair. Jenjang SMA Makassar sudah mencair. Kabupaten Agam TW2 sudah mencair. Jenjang SMK Kabupaten Goa sudah mencair. Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi sudah mencair. Daerah Kobar TW2 sudah mencair. Daerah Kabupaten Tanah Datar TW2 sudah mencair. Sertifikasi tingkat SMP Banda Aceh sudah mencair. Daerah Kabupaten 50 Kota sudah mencair. Daerah Kabupaten Landak TW2 sudah mencair. Alhamdulillah PNS jenjang SMP Kabupaten Muara Enim Triwulan 2 2022 sudah mencair. Kabupaten Pangandaran tingkat SMP Triwulan 2 tahun 2022 sertifikasi sudah mencair. Kabupaten Humbang Hasundutan Sumut jenjang SD PNS sertifikasi Triwulan 2 sudah mencair. Kabupaten Garut Jawa Barat PNS sertifikasi Triwulan 2 tahun 2022 sudah mencair. Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Triwulan 2 sudah mencair tanggal 30 Juni.